Boleh. Ya Allah. Ping. Rasanya enak. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Salimbrot. Kali ini Salimbrot mau membuat keripik bayam, teman-teman. Nah, ini ada bayam yang sudah saya cuci bersih. Kayak lagi. Nah, bayamnya besar-besar, teman-teman, enggak apa-apa. Saya mau mencoba gimana sih rasanya kalau dikeripik kan. Saya pernah mencoba di rumahnya teman, ternyata enak. Nah, saya pengen buat sendiri dan bahannya ini ada bocorannya dari pabriknya keripik ya. Nah, ini ada tepung beras dan ada tepung kanji atau tepung tapioka, teman-teman. Nanti kita campur, dan bumbunya ini ada bawang putih, ada garam, ketumbar, dan kemiri. Kemiri itu fungsinya agar renyah katanya, teman-teman. Dan nanti kita tambah satu butir telur ya. Oke, kita ulek dulu bumbunya. Udah lembut, teman-teman. Saya tambah bubuk kunyit. Bubuk kunyit. Sedikit saja. Lalu kita tambah masako. Saya tidak menggunakan micin tapi masako. Oke, masako. Oke, saya tuang ya bumbu ya apa? Tapiokanya. Saya tuang, saya jadikan satu dan saya masukkan bumbu. Oke, jangan lupa kita gojaki, teman-teman. Karena ini bumbunya banyak yang masih menempel. Kita tuang. Oke, dan kita tambahkan satu butir telur. Dan kuahnya. Oke, adonannya udah siap ya, seperti ini, dan jangan terlalu encer. Udah cukup, dan ini saya lagi memanaskan minyak. Oke, teman-teman, udah panas. Saya mau menggorengnya. Kita coba dulu. Saya menggunakan tangannya. Tangan saya sudah bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Kok melingkup? Oh, jadi kita harus pegang pucuknya, teman-teman, agar dia itu tidak melingkup. Melingkup, guys. Thank you.
Kita goreng sampai warnanya kecoklatan ya, kuning emas. Ojo kuning-kuning nemen, nek kuning-kuning nemen akhirnya gosong. Oke, ini tahunya ya teman-teman, masih saya goreng. Ini sangat renyah sekali dan dalamnya itu sampai melembung, opong kan. Nah teman-teman, ini udah jadi ya keripiknya. Ini renyah sekali teman-teman, renyah sekali. Renyah sekali. Dan ini tahunya tadi, tahunya benar-benar enak sekali, masih panas, anget. Tepungnya renyah, dalamnya kopong. Kita makan dulu ya. Ya silahkan dimakan, dicoba, diicipi. Apa ya, roti kenalnya apa? Yuk tak kenal nih. Sama jenengnya siapa, Lek? Saya suaminya. Ini anaknya dia. Dan ini siapa? Teng kriting. Mauli dia. Yuk, gledek nurung mangan. Ayo makan, silahkan dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad lah ya. It's like tiga apa teman? Godong. Anu, keripik bayam. Rambutan, bayam, bayam. Kurang ngerti ki bayam ngukur kaya kaya rambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Di zoom tuh. Ya Allah, nyolong ngomplong. Ayo, ayo, ayo. Eh! Boleh. Ya Allah. Ping. Kelametan, kelametan. Masih kakak ya. Bingung, bingung. Kok kabeh mak? Renyah sekali ya. Oh, asal naik kerontokan. Rasanya gimana? Gurih ya. Renyahnya dapat. Bayamnya itu sedikit-sedikit terasa gitu, kayak godong. Kayak godongnya mama godong. Enak, Pret? Enak. Coba sekali lagi. Berulang kali dong. Suaranya kok kene, anakku kelametan. Sungguh apa ya? Tidak mengenyangkan gitu. Sikil dikit, sikil.
Waduh, dia lagi tidur ya. Lagi apa? Iya, Mang. Tahu. Tadi tahu. Sisa tepung tak goreng, tak pakai tahu. Kan nyoba tahu di bundel. Belum. Belum. Besok ya, lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sama enggak mangan ya? Enggak. Godaan buat Salim Rat ya. Tapi rasanya piye? Enak. Aku biasanya aku itu membuktikan sendiri makem dhewe ngono lho. Guys, mateng ya? Alhamdulillah ning jero ya. Gimana? Tak goreng lama kok. Ternyata dibuntel bisa mateng. Mau jumur ora? Enggak. Mau mana lah ketok? Ketok. Coba sekali lagi. Enak kak? Loh, keripiknya wis entek. Hah? Wis entek. Piye rasane enak? Enak. Enak tenan. Enak. Oh, saiki mau tak wehi, sesuk tak dol. Yo.